4 mesor juga, bahkan tanpa swasembada peternak, saya kira itu omong kosong, saya kira. Dengan bangga, dengan merasa dapat kehormatan, saya meresmikan Akademi Aksara untuk Peternak Indonesia. Peternak Indonesia! Peternak Indonesia! Merdeka! Trisakti dengan ini sangat bangga dan juga komit untuk mengembangkan Akademi Sapi untuk rakyat. Kerja saya selama ini adalah membina peternak, tidak ada berhentinya, melatih, dan saya tunjukkan dengan di jalan ini loh, kalau sapi mau bagus, murah biayanya, seperti ini, nomor 1 pakan, nomor 2 pakan, nomor 100 pakan. Baru kali ini, dan mudah-mudahan kami hanya bisa berupaya bahwa program ini akan secepatnya ditularkan kepada masyarakat, sehingga ada pendidikan vokasi yang sifatnya informal ini yang bermanfaat bagi kita semua. Pangan, khususnya di daging, bisa tercapai kalau pemerintah itu sendiri bisa memberikan jaminan bibit yang murah dan bagus buat rakyat. Kami tidak butuh daging beku dari sini dibawa ke tempat saya, jangan. Kalau dibawa ke Jakarta mungkin saya enggak ini ya, karena sini penduduknya luar biasa padat. Kalau mau bikin aksara, kepala desa siap menghibahkan 4 hektar. Yang memperhatikan dan mencintai dunia peternakan, saya perlu ucapkan sedalam-dalamnya rasa terima kasih, terutama para pemangku di negara ini.